air terjunnya sudah mau kedengaran, ada di bawah, jurangnya dalam banget nih guys. Rutenya kayak gini. Oke. Halo sobat Bulangkert, selamat datang kembali di channel ANC Explorer. Oke, kali ini kita akan berpetualang ke salah satu wisata alam tersembunyi yang ada di perkebunan Kalibendo. Seperti apa keseruannya? Let's check it out. Wisata alam yang kita tuju berlokasi di Dusun Kerajaan, Kampung Anyar, Kecamatan Glaga, Kabupaten Banyuwangi. Rintangan pertama yang akan kita lalui adalah semak belukar dan juga hutan bambu. By the way, kali ini saya berpetualang bersama sang penjelajah alam Banyuwangi. Semak belukarnya dipenuhi tanaman berbulu dan berduri, jadi harus ekstra hati-hati. Oh iya, buat kalian yang penasaran sekilas wisata alam Banyuwangi, bisa cek di channel Abah Muklis Sinyama. Nah, itu di bawah. Air terjunnya sudah mau kedengaran, ada di bawah, jurangnya dalam banget nih guys. Rutenya kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuruni jurang yang cukup dalam. Tetap hati-hati dan waspada karena medannya cukup berbahaya. Woi. Yo. Alhamdulillah. Setelah berdegup-degup ria, akhirnya kita sampai juga. Nah, Bulangkers, itu dia air terjunnya. Nice to see you. Masih benar-benar alami, sejuknya pun sampai ke ulu hati. Air terjun ini sebenarnya sudah dikelola, aksesnya juga sudah tersedia, tapi lumayan memakan waktu dan juga melelahkan. Namun tempat ini sangat rekomendasi sekali untuk kalian yang memang berjiwa petualang. Jajang iki mah ngeriwet ya. Waduh, sang master ketelep ndut. Wis luput. Oke Bulangkers, kita istirahat dulu sejenak sambil menikmati keindahan air terjun. Thank you.
Nah, Bolangkers, inilah akhir petualangan kita. Sekian dulu explore kita kali ini ya. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Oke? Gas, lur!